dan sudah beberapa banyak yang ada anaknya teman-teman seperti ini. Nah, ini teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Saat ini kita sedang berada di salah satu sahabat dan kita akan tanya-tanya beberapa tanaman koleksi di sini ya teman-teman. Dan nanti kalau ada yang cocok kita akan ambil teman-teman. Beberapa tanaman koleksinya cukup bagus-bagus dan cantik-cantik teman-teman. Ini ada beberapa aglo. Ini juga teman-teman. Cantik-cantik. Ini pink ceples. Oh, ini yang lagi ngetren sekarang teman-teman. Oh, ini tidak dijual teman-teman, masih diperbanyak katanya untuk tani. Ini harigata. Ini teman-teman sangat cantik. Apa namanya nih pak? Jemani Parving. Jemani Parving. Gak dijual juga ya? Kalau dijual kira-kira berapa nih pak? 1,5. Oh, ini katanya 1,5 teman-teman kalau dijual. Ini mbak. Oh, ini 100 teman-teman. Monium variegata OTW 4 daun ya, 100. Ini juga 100 nih mbak. Nah, ini juga 100 teman-teman. Ini udah mau keluar daun 5 tapi masih kecil. Terus velvet. Ini ada velvet teman-teman. Berapa ini mbak? Oh, 150, daunnya segini teman-teman. Yang kecil bibitnya 100. Nih, ada dua. Terus ini, Mbak. Ini apa namanya? Anu. Kompakta. Oh, ini teman-teman. Spesial birkin ini sudah bisa untuk jadi indukan, kita potong teman-teman. Harganya berapa mbak? 600. Harganya 600. Ini sudah ada akarnya di daunnya seperti ini. Ini juga sudah bisa dipotong teman-teman untuk daun pancing ini ya. Ini sudah masuk produktif dan bagus. Kita masih cari-cari lagi nanti apa yang kita beli teman-teman untuk teman-teman nanti ya, siapa tahu ada yang cocok. Koleksinya berapa? Koleksian sendiri. Oh, koleksian sendiri ya teman-teman, buat indukan pak ya. Snow White. Snow White nya pak? 100-an. Oh, Snow White nya 100-an teman-teman. Ini ya, panjang-panjang dan sudah beberapa banyak yang ada anaknya teman-teman seperti ini. Ini indukan. Nah, ini teman-teman. Kobra sudah besar. Berapa, Mbak? Ini, Mbak. Enggak dijual. Oh, enggak dijual, teman-teman, karena cuma punya satu. Ini kalau dijual saya buat sendiri nih, teman-teman, karena saya sangat ingin sekali ini punya kobra, cuman ini kobranya. Jadi kita cari ke tempat lain dulu. Oh, ini. Ini, teman-teman. Alokasia, apa ini namanya, Pak? Regina. Daun 3, banyakan daun 3 ya, teman-teman. Harganya, Mbak? 200. 200, teman-teman ya. Ini udah cantik. Warnanya silver. Ini kalau di packing mungkin 1 kilo bisa nih, teman-teman. Agar daunnya tidak rusak ya. Kita buat sama potnya nanti kalau teman-teman mau. Ini ada baby dragon scale teman-teman. Yang baby ini berapa mbak? Yang baby 70. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya teman-teman. Babynya 70. Dan ini yang udah agak remaja, OTW daun 4. Ini ya, OTW daun 4. Ini berapa mbak? 120 teman-teman. Daunnya seperti ini.
tiga jari dan hampir keluar lagi daun keempat ya. Ada berapa ini, Mbak? 18. Ada 18, teman-teman. Tapi nanti kalau yang agak kecil gini harganya dikurangi, Mbak ya. Jadi kalau teman-teman mau ya. Oh, tapi ini double, teman-teman. Kecil tapi double. Jadi harganya ya tetap berarti ini 120, teman-teman. Oh, mungkin yang ini OTW daun 3 ini nanti bisa kita 100 mungkin, teman-teman ya. Nanti tergantung teman-teman mana yang mau. Tapi kalau yang sudah daun OTW 4 ini 120, teman-teman. Ini ada manjula, teman-teman, atau entong. Siri entong. Ini berapa, Mbak? Oh, ini 70-an, teman-teman. Tapi memang biasanya untuk ciri ini dihitung per daun ya, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Ini per daunnya kalau di sini 10.000. Ini 70, teman-teman. Sudah banyak sekali ya, teman-teman, untuk entongnya. Tapi ini dijual enggak, Mbak? Oh, enggak dijual, teman-teman. Ini masih ditani katanya, diperbanyak. Jadi nanti kita tunggu saja. Kalau sudah banyak kita akan ke sini lagi ya, teman-teman. Sementara kita yang dijual aja kita bawa. Ini dijual semua berarti yang ini, Mbak ya. Lokasinya ya. Ini ya, teman-teman, untuk warna belakangnya merah seperti ini, kecoklatan. Atasnya silver seperti ini ya, teman-teman. Ini putih-putih ini dikasih obat untuk mengusir hama, teman-teman, agar tidak dimakan. Soalnya di desa itu banyak tanam apa, banyak hamanya, keong dan pacet. Ini daunnya agak lepek, nanti harganya boleh kurang kata mbaknya kalau yang seperti ini ya. Tapi ini nanti juga bentar lagi juga keluar daun baru, teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Ini ada dua yang ini yang sobek. Nanti ini harganya boleh dikurangi katanya, teman-teman. Tapi ini satu bulan aja. Oh, nambah dua daun katanya, teman-teman, satu bulan. Jadi tidak usah khawatir ya, nanti satu bulan sudah isi 4 daun. Yang penting medianya subur. Ini medianya apa nih, Pak? Oh, daun bambu. Ini daun bambunya, teman-teman, masih ada. Sama sekam. Ini masih kecil juga, teman-teman. Nanti ini kita besarkan dulu aja di rumah. Jadi kita yang jual ke teman-teman yang besar-besar aja ya, biar nanti bisa langsung dipajang di rumah. Apalagi mau lebaran seperti ini, teman-teman. Nanti untuk menghiasi ruang tamu ini sangat bagus, teman-teman. Ini harga sebelum hari raya ya, teman-teman. Nanti ini kalau sudah mau mendekati hari raya mungkin harganya akan naik, teman-teman. Jadi ini kita bawa saja dulu. Nanti soalnya katanya ini udah banyak yang mau lihat ya, teman-teman. Jadi daripada nanti kita kehabisan, kita bawa saja dulu. Ini kita bawa dua, teman-teman. Ini sama ini ya, sama yang ini. Kita bawa dua jenis ini ya, silver sama yang dragon skillnya. Oh iya, teman-teman, ini hasil tani sendiri ya, teman-teman, beda dengan yang dari hutan ya. Biasanya kan kita beli online dapat cabutan dari hutan. Stangnya agak panjang dan mudah busuk ya, teman-teman. Kalau ini sudah tanian dari awal, dari bibit per sini, jadi sangat aman dan sangat kuat untuk perjalanan, teman-teman. Tidak mudah busuk. Kita bawa semua untuk dragon skillnya.
satu dulu ya teman-teman. Dan ini stoknya terbatas ya teman-teman, cuma beberapa saja. Ini silver Regina. Regina ya mbak? Regina teman-teman. Udah cukup. Oh, ini yang besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.